Oke, dokter, waktu kemarin kan sempat viral ya yang di media sosial itu soal bagaimana dokter, ini pengalaman pribadi dokter sendiri gitu ya, menyelamatkan satu di antara tiga pasien COVID-19. Itu gimana ceritanya, dok? Ya, memang itu pengalaman pribadi yang saya hadapi ya, mungkin dalam 3 minggu terakhir itu. Di mana pasien jumlah pasiennya sangat banyak gitu, tapi fasilitas kan terbatas ya. Gitu. Fasilitas terbatas. Dalam hal ini memang fasilitas khusus yaitu ICU dan ventilatornya juga terbatas. Dalam hal jumlah pasien yang kondisinya buruk memang banyak. Jadi seringkali memang kita harus memilih gitu. Yang tersedia satu gitu, tapi pasiennya yang butuh ada 4 misalnya. Tentunya kan kita harus memilih di mana yang harus didulukan gitu ya. Dalam konteks yang kemarin itu memang ya kita pemilihannya secara umum dalam konteks triase bencana itu memang kita memilih mana yang paling mungkin bisa bertahan hidup gitu ya. Ada kriteria pasien yang sebetulnya kalaupun kita lakukan semaksimal apapun tetap akan meninggal itu ada gitu ya dalam konteks bencana itu. Nah, ada kriteria pasien yang kalau kita melakukan usaha semaksimal mungkin dia mungkin bisa bertahan. Nah, dalam hal ini memang pilihan kemarin ya saya pilih yang saya anggap memang yang paling mungkin bisa bertahan hidup ya dengan bantuan ventilator. Tapi memang kalau ditanya kan banyak tuh yang tanya apakah selalu benar ya? Enggak juga. Iya dok, waktu itu di rumah sakit mana ya dok? Terus udah gitu kondisi dari masing-masing pasien itu seperti apa dok? Saya di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan ya, jadi memang ya ada pasien yang satu memang usia tua, sama-sama COVID sih sebetulnya, dan semuanya memang disaturasi. Jadi artinya saturasi oksigen semuanya memang turun ya, di bawah 90 waktu itu. Kemudian ya memang laporan dari dokter umum, konsultasi, ini ada satu bed ICU dengan satu ventilator, tapi yang membutuhkan ini ada 3 waktu itu gitu. Ya udah kita diskusikan ini mana yang usia tentu menjadi kriteria ya. Makin muda harapannya survivalnya makin tinggi gitu. Kemudian yang kedua memang komorbid ya. Komorbid ini juga makin banyak komorbid dan otomatis penanganan makin sulit ya. Survivalnya juga makin kecil gitu. Jadi kemarin kemudian kita lihat juga foto ronsen, mana hasilnya, kemudian laboratoriumnya kita. Nah, dari ketiga itu memang kurang lebih sama-sama buruknya, kecuali memang yang satu yang itu umur yang berbeda gitu sama komorbid ya. Yang 2 lainnya memang usianya sekitar ada 60 dan 70, kemudian ada komorbid semua gitu. Jadi akhirnya ya waktu itu kita ini ya kita pilih yang paling muda ya dan tidak ada komorbid gitu. Jadi dalam konteks emergensi itu kita harus memutuskan dengan cepat ya gitu. Dan cepat dan tidak boleh ragu. Untuk hasilnya memang ya kita tidak bisa memastikan gitu. Tapi kalau seorang dokter emergensi itu ragu-ragu, maka dia tidak akan bisa menyelamatkan semuanya. Jadi sudah apa istilahnya, karena saya sudah lama ya di emergensi, jadi instingnya udah jalan ya, udah main gitu ya. Tapi ya, tetap aja, misalnya ini nanti selamat enggak yang dipilih gitu. Kalau misalnya yang kadang dalam beberapa inilah kasus lain ya misalnya, bisa saja yang kita pastikan kita pilih pun juga tidak selamat ya, kita pilih untuk menjadi apa, untuk mendapatkan perawatan ventilator itu juga dalam kasus lain juga tidak sama-sama juga meninggal gitu ya setelah perawatan. Nah, dalam hal itu mesti ada pertanyaan kan dalam hati ya, kita maksudnya dilema ini harusnya kalau yang pasien yang satunya mungkin hidup ya gitu, itu ada pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Tapi karena kita dokter emergensi ya harus stay strong ya. Jadi ya memang mental harus harus kuat ya. Kalau seorang emergensi itu nggak bisa ini, nggak bisa
soft gitu. Jadi memang harus memutuskan dengan cepat dengan pertimbangan saat itu ya, kemudian ya kita berharap yang terbaik gitu sih. Ya. Tapi kalau keraguan-keraguan gitu, nah after mungkin dalam beberapa saat gitu ya, sebelum apa sesudah anu gitu ya, tetap ada pertanyaannya. Ini kira-kira itu manusiawi saya kira ya, tapi tidak sampai mempengaruhi keputusan atau artinya ragu-ragu gitu. Ini terlalu lama sehingga keraguan-keraguan itu sampai menghambat, memperlambat pengambilan keputusan, itu enggak sampai seperti itu sih.